dari kompleks Domery Rock kami masuk ke kompleks Kolam Bethesda, di mana gereja Santa Ana berada. Ini gereja Santa Ana dan taman yang begitu indah yang berada di area gereja Santa Ana. Untuk kesekian kalinya saya ada di sini, Bapak Ibu yang rindu, ini tempat yang sangat teduh. Dan gereja ini dibangun di lokasi rumah dari Santa Ana, yang tidak lain adalah ibu dari Maria. Maria adalah ibu Yesus. Itu berarti tempat ini adalah milik Yoakim, kakek nenek dari Tuhan Yesus. Sudah sering saya mengatakan bahwa untuk Kolam Bethesda tak asing bagi Yesus, sebab sudahlah tentu ia selalu datang bermain di sini, tempat kakek dan neneknya. Dan Bait Allah tidak asing baginya, karena dari tempat ini sangat dekat ke tempat yang baru saja kami lalui, yakni Dome of the Rock. Jadi sekali lagi, hubungan Yesus dengan Bait Allah begitu dekat, tidak hanya dalam hal kehidupan iman sebagai seorang Yahudi, tetapi juga dalam hal fisik, di mana rumah kediaman kakek neneknya berada di sini, tidak jauh dari Bait Allah. Dan dari sini ada situs Kolam Bethesda, sehingga wajar jika orang yang sakit 38 tahun itu ditahu dan dikenal dengan baik oleh Tuhan Yesus. Gereja ini didesain dengan indah, dengan sistem suara yang merdu tanpa alat musik, seolah-olah kita sedang diiringi oleh alat musik. Kita menyanyi a cappella. Ya Tuhan, Ya Tuhan.
Bye.